Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kali ini gue mau membahas tentang gimana sih caranya lu bisa aktifin GoPer ini ya. Jadi di sini kita upgrade dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat peternakan GoPer. GoPer, Gojek. Ya, jadi seperti itu, yaitu namanya peternakan GoPer. Kalian bisa caranya tuh gimana sih? Jadi kita wajib banget ya, guys. Di pusat kontrol ini kalian wajib banget udah level 8. Jadi udah aktifin level 8 kalian. Setelah itu kalian bisa masuk ke bagian laboratorium di bagian harapan baru pastinya. Di harapan baru ini kalian bisa cek di bagian domestikasi biologis, yaitu buat peternakan GoPer. Lalu juga ada di bagian kompresi fisika. Nah, di kompresi fisika ini adalah memanfaatkan teknologi kompres yang ada di gudang material. Jadi seperti apa sih bang maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini guys. Di sini kan kita cuman mempunyai gudang satu doang ya. Nah, di bagian atas sampingnya buat summon dan juga sampingnya energi itu kan ada box. Boxnya itu adalah di tempat gua masih 14/32. Jadi kalau udah 32 slot, kita mau nambahin barang-barang seperti hasil tambangan seperti ini tuh udah nggak bisa, dan kita harus habisin. Nah, di kompres ini meminimalisir, jadi satu box itu bisa isinya lebih banyak dari sebelumnya seperti itu. Jadi informasi buat kali ini untuk pembukaan kompres bagian gudang dan juga untuk bagian GoPer. Peternakan GoPer kan manfaat banget buat kita makanan ya, makanan utama kita seperti itu guys. So segitu aja untuk video kali ini, jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.